Yo, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huaco. Ya, Huaco Channel. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah anda mengalami keadaan di mana anda menolong orang secara tidak langsung tanpa kesedaran anda? Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Huaco Channel dan sila buka loceng di sebelah dia supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan mari kita sama-sama tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, berita dari Malaysia Kini. PAS mungkin membantu selamatkan jawatan Thomas. Wow, jom kita tengok. PAS mungkin berperanan menyelamatkan tugasnya sebagai peguam negara selepas Perdana Menteri ketika itu Dr. Mahathir Mohamad tiba-tiba memintanya berundur. Menurut Thomas, sehari selepas dilantik menjadi peguam negara pada Jun tahun 2018, Mahathir menyuarakan hasratnya untuk melihat dia meletak jawatan kesan daripada reaksi orang Melayu. Dalam kata menghantar bukunya, Thomas Cup berkata, selepas bergelut untuk menulis kenyataan media bagi mengumumkan peletakan jawatannya, dia meminta Mahathir menangani kenyataan itu dan dipersetujui ahli parlimen Langkawi terbabit. Bagaimanapun, katanya, Mahathir menukar fikiran pada malam itu. Nampaknya satu kenyataan dikeluarkan PAS pada malam tersebut yang menyatakan mereka tidak membantah pelantikan saya, terutama kerana saya pernah mewakili kerajaan PAS Terengganu dan Kelantan dalam isu tuntutan bayaran royalti minyak ke atas Petronas. Mengejutkan Tun Mahathir, katanya. Walaupun nampak ada tanda positif, kata Thomas, dia tidak mahu terlalu berharap. Ia adalah antara apa yang diceritakan Thomas dalam memorinya yang baru diterbitkan berjudul Justice in the Wilderness. Selepas Kerajaan Pakatan Harapan PH menguasai Putrajaya hasil pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, gabungan itu melakukan beberapa perubahan institusi termasuk melantik orang baru mengisi jawatan peguam negara. PAS asalnya membantah pelantikan Thomas namun menukar pendirian mereka selepas diumum yang di-Pertuan Agong ketika itu Sultan Muhammad V. Kenyataan itu dikeluarkan Setiausaha Agong PAS Taqiyuddin Hassan yang kini dilantik Muhyiddin Yassin menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selepas semalaman, kata Thomas, dia menerima panggilan telefon daripada Mahathir pada jam 7.30 pagi dan memberitahu dia menukar fikiran. Kata Thomas, Mahathir meminta dia menerima jawatan tersebut. Menurut Thomas, walaupun pada awalnya Mahathir berbelah bahagi, namun Pengerusi Pakatan Harapan ketika itu memberikan jaminan untuk menyokong penuh pelantikan berkenaan. Saya terhutang budi kepada mereka yang memberikan keyakinan dan mereka tahu siapa mereka yang bersungguh-sungguh mendapatkan pelantikan saya. Agak ironi, PAS juga mungkin menyumbang kepada pelantikan saya dengan kenyataan yang tepat pada masa, katanya. Pun begitu, dalam memorial sama, Thomas kemudian mendakwa PAS kemudian berubah dan mereka berbohong mengenai DAP serta memainkan pelbagai isu dengan sentimen perkaman. Selepas pelantikan sebagai peguam negara, kata Thomas, pandangan PAS kepadanya juga memburuk. Selepas berlaku ketidaktentuan politik ekoran langkah Sheraton pada akhir Februari tahun lalu, Thomas berkata, peletakan jawatannya adalah satu daripada dua syarat diletakkan UMNO dan PAS untuk bekerja sama dengan Mahathir. Satu lagi syarat yang diletakkan, katanya, ialah agar Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng
diketepikan daripada jawatan sebagai Menteri Kewangan. Untuk rekod, ketika itu Mahathir cuba membentuk kerajaan perpaduan yang merentasi sempadan parti. Kata Tun, mereka sangat marah dengan keputusan saya menggugurkan semua tuduhan ke atas suspek LTTE, Harimau Pembebasan Tamil Eelam. Kata mereka, ia adalah keputusan rasis di pihak saya. Justru, kata Tutun, saya perlu berundur. Kata Tun, dia tidak akan menyambung kontrak saya apabila tamat pada Jun 2020, iaitu kira-kira 3 bulan kemudian. Dia yakin UMNO dan PAS akan bersetuju dengan tarikh itu, katanya. Thomas akhirnya meletak jawatan sebagai Peguam Negara pada 28 Februari 2020. Kata Thomas, tindakan itu dibuat kerana Mahathir mahu dia berundur ketika ahli politik veteran itu masih menjadi Perdana Menteri. Suatu keadaan yang diyakini akan berubah dalam tempoh yang singkat. Ia terbukti benar apabila 2 hari selepas peletakan jawatan itu, Muhyiddin pun mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Hua Kau Channel. Subscribe sekarang Hua Kau Channel dan kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.